Halo guys, kembali lagi di channel Artamani. Jadi hari ini Ani mau melanjutkan rating Kanaut Suri dari remake-an kalian lagi nih guys. Oke, jadi langsung aja yang pertama dari Claudi. Ini Kanaut Suri-nya nih, sumpah nih cantik banget guys. Dan dia juga kayak dikasih lighting gitu, bagus banget. Jadi aku nilai 9/10. Oke, selanjutnya yang kedua, ini Kanaut Suri-nya. Ini juga cantik dan dia tuh pegang senjatanya bagus gitu posenya. Jadi aku nilai 9/10. Selanjutnya yang ketiga dari Stephen Stone. Ini karena usurinya sumpah ini lucu banget ya ini dia. Jadi aku nilai 9/10. Selanjutnya ini karena usurinya sumpah ini lucu dan cantik banget guys. Ini kayaknya semuanya hampir diedit ya, itu rambutnya sama bagian kupu-kupunya kayaknya diedit. Ini effort banget sih dia, jadi kita patut untuk kasih nilai 10/10. Selanjutnya dari Miyasan. Ini sebenarnya karena Suyurinya itu udah mirip-mirip aja sih, dan juga bagian-bagian lainnya juga mirip ya, tapi kayak menurutku terlalu simpel gitu, kayak ada yang kurang apa ya. Tapi udah bagus sih, ini juga udah lucu, jadi aku nilai 8/10. Selanjutnya ini karena usurinya sumpah ini cantik banget guys, dan dia juga senjatanya mirip banget ya sama yang kayak di anime gitu. Jadi aku nilai 9/10. Oke, selanjutnya yang terakhir, ini karena unya udah lucu ya sebenarnya, tapi menurutku banyak yang kurang mirip ya item-itemnya. Walaupun di gacha club biasa itu udah ada item-item yang mirip gitu, tapi dia pilih senjatanya yang pedang biasa ya. Tapi ini udah lucu sih, jadi aku nilai 8/10. Oke guys, jadi segitu aja untuk rating Kanaut Suri untuk hari ini. Mungkin nanti partnya akan ku lanjut ya sampai habis. Segitu aja, bye bye.